Berikut 3 cara transfer dan terima kuota SL Istra Kumbulait mudah dan praktis. Cara pertama. Pertama, tekan bintang 123 bintang 234 pagar, lalu tekan call. Kedua, muncul terima paket, lalu tekan 1 dan send. Ketiga, masukkan nomor kartu perdana SL baru Anda, lalu tekan send. Keempat, masukkan kode voucher kartu perdana tersebut, lalu tekan send. Kelima, muncul notifikasi permintaan Anda sedang diproses, lalu klik OK. Cara kedua. Pertama, tekan bintang 123 bintang 234 bintang 1 bintang. Masukkan 4 nomor terakhir kartu perdana baru Anda, pagar, lalu tekan call. Kedua, masukkan kode voucher, lalu tekan send. Ketiga, muncul notifikasi permintaan Anda sedang diproses, lalu klik OK. Cara ketiga. Pertama, tekan bintang 123 bintang 234 bintang 1 bintang. Masukkan 4 nomor terakhir nomor kartu perdana, bintang, kode voucher, pagar, lalu tekan call. Kedua, muncul notifikasi permintaan Anda sedang diproses, lalu klik OK. Apabila proses terima kuota berhasil, Anda akan menerima notifikasi seperti di layar. Dan apabila proses terima kuota gagal, Anda akan menerima notifikasi seperti ini. Sebagai tambahan, untuk mengecek jumlah kuota terbaru, bisa dilakukan dari bintang 123 pagar atau dari aplikasi MyXL. Bagaimana tips ini menurut Anda? Jangan lupa subscribe, tekan like, bagikan, dan nyalakan notifikasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.